Kita beralih ke informasi jelang babak semifinal Piala AFF 2022. Timnas Vietnam tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Timnas Vietnam akan berhadapan dengan skuad Garuda Jumat sore mendatang. Vietnam tiba dengan penerbangan langsung maskapai Vietnam Airlines rute Ho Chi Minh City, Jakarta. Seluruh pemain Timnas Vietnam langsung diantar ke hotel menggunakan bus yang telah disiapkan oleh PSSI. Tim berjulukan The Golden Star Warriors ini akan menjalani latihan di Stadion Gelora Bung Karno sore nanti. Tim besutan pelatih Park Hang-seo keluar sebagai juara grup B dengan mengemas 10 poin. Timnas Vietnam akan berhadapan dengan Timnas Indonesia skuad Garuda pada leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno hari Jumat esok.